Salam sejahtera semua. Hari ini kita belajar tentang alat komunikasi. Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Television adalah alat komunikasi yang boleh dilihat dan didengar. Radio adalah alat komunikasi yang boleh didengar. Surat kabar adalah alat komunikasi yang boleh dibaca. Telepon bimbit, alat komunikasi jarak jauh melalui suara, tulisan, maupun video call.